saudara. Ya, kita kembali ke permainan. Nampaknya permainan pun sudah dimulai. Di mana legend dari kecamatan Asjab mencoba lakukan di sana. Bola pun dipotong oleh pemain-pemain daripada Aliansi mencoba. Masih Aliansi lakukan ke sektor kiri. Mencoba lewat 17 yang di sana. Umpan ke depan. Oh, namun di sana nampaknya terkena handsball. Pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Asjab, terkena handsball dan akan terjadi tendangan bebas tentunya di sana, saudara-saudara. Baiklah, kita lihat di sana nampaknya akan terjadi tendangan bebas yang akan diambil oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu Alensi nomor punggung 5 yang akan mencoba mengambil bola, yaitu seorang Lucky. Kita lihat di sana Lucky, kepada siapakah yang akan diberikan Lucky? 1, 2, 3, ada siapakah di sana? Apa yang terjadi? Lakukan berbahaya. Namun kembali bola pun hanya mengakibatkan tendangan pojok yang pertama kali di babak pertama ini untuk pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Aliansi FC. Lakukan pendek di sana, mencoba kembali, bola pun masih. Bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan. Legend dari Asjab mencoba sudah ke depan lewat pemain-pemain daripada Asjab, mencoba kembali. Bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada Asjab, mencoba. Namun punggung 76 mencobakan di sana. Lagi-lagi bola pun dipotong saja oleh barisan sektor belakang daripada kesebelasan. Aliansi FC mencoba pendek saja di sana. Bola pun masih bisa dikuasai. Umpan jauh ke depan. Berbahaya, berbahaya. Namun dipotong saja oleh sang penjaga gawang daripada saudara Supriyadi. Lakukan di sana, bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan. Aliansi mencoba, Aliansi gerakan 1, 2, 3 lakukan sudah ke depan. Namun di sana AW2 mengangkat bendera bertanda satu pemain daripada kesebelasan, yaitu daripada kesebelasan Aliansi, terkena offset. Dan di sana lagi-lagi terjadi tendangan bebas saja tentunya, saudara. Saudara, baiklah, kita kembali ke tengah lapangan, mencoba di sana ada siapakah masih lakukan terobosan. Lasi-lasi masih mencoba, namun lagi-lagi bola pun masih bisa didapat. Lakukan sudah ke sektor kanan. Lagi-lagi bola pun masih umpan jauh ke depan. Namun lagi-lagi bola pun hanya mengakibatkan tendangan gawang saja didapat oleh pemain-pemain daripada Aliansi FC tentunya di sana, saudara-saudara. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan di mana pemain-pemain daripada Aliansi usia 35 pun masih mencoba. Lakukan sudah ke depan, kepada siapakah yang akan diberikan bola pun masih bisa dikuasai. Lakukan terobosan, ada siapakah di sana? Lagi-lagi bola pun dipotong oleh pemain-pemain daripada Aliansi, mencoba serangan balik lewat nomor punggung 6, mencoba lakukan ke sektor kanan. Ada siapakah di sana daripada Asjab, namun dipotong saja kembali lewat nomor punggung 5. Lakukan sudah ke sektor kanan, mencoba kembali. Ada nomor punggung 5 mencoba 1, 2, 3 gerakan, kepada siapakah di sana? Namun lagi-lagi dipotong, lagi-lagi masih Asjab, mencoba ke sektor kanan lewat nomor punggung 4 sudah Mista mencoba, siapakah yang diberikan? Namun dipotong saja oleh barisan sektor belakang daripada kesebelasan dari Aliansi. Namun di sana bola pun meninggalkan lapangan, dan di sana lagi-lagi terjadi lemparan dalam didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu daripada legend Asjab di sana, yang akan kita lihat lemparan dalam di sana, saudara-saudara. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Lakukan sudah ke depan, ada siapakah? Bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada Aliansi, mencoba. Ada siapakah berbahaya? Namun di sana bola pun masih mengarah keluar. Namun ada satu pemain daripada kesebelasan Asjab meringis kesakitan. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, saudara-saudara. Om, Asen. Hey.
Baiklah saudara-saudara, kita pusatkan perhatian Anda ke tengah lapangan. Nampaknya di sana akan terjadi tendangan gawang saja. Lakukan sudah ke depan. Bola pun masih bisa dikuasai lewat nomor punggung 9. Mencoba, bola pun masih didapat. Ada siapakah di sana mencoba terobosan? Namun di mana hakim garis mengangkat bendera pertanda satu pemain daripada kesebelasan, yaitu dari kesebelasan Aliansi kembali terjebak offset. Mencobakan di sana Aliansi ditangkap kembali. Lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai lewat sektor belakang. Mencoba lakukan sudah ke depan, lagi-lagi Aliansi, namun nampaknya kembali lagi-lagi nomor punggung 6 di sana, yaitu saudara Andi, lagi-lagi terjebak offset kembali. Mencoba asap tentunya, namun bola pun kembali meninggalkan lapangan, dan di sana kembali lagi-lagi mengakibatkan tendangan bebas saja tentunya. Pergantian pemain dari Azab, saudara Blacks menggantikan dari Persela Sarip. Sarip keluar. Baiklah saudara-saudara, kita kembali ke pusat perhatian Anda ke tengah lapangan. Nampaknya di sana akan terjadi tendangan bebas saja tentunya oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Aliansi. Lakukan pendek di sana, bola pun masih mencoba kedepankan. Ada siapakan saudara-saudara, nampaknya bola pun masih bisa dikuasai. Mencoba lakukan dari sektor kanan, diisi oleh pemain-pemain daripada siapakan di sana. Mencoba kembali, ada siapakan, namun nampaknya satu pelanggaran kembali pun didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Acap. Namun diserang kembali, lagi-lagi akan terjadi tendangan bebas saja tentunya saudara-saudara. Kita lihat di sana, nampaknya bola pun akan dipegang oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Aliansi. Namun kita lihat di sana, 1, 2, 3, 4 rekannya sudah meminta lakukan, namun dibiarkan saja keluar oleh sang penjaga gawang daripada kesebelasan dari Acap, yaitu sudah Supriyadi. Namun bola pun kembali meninggalkan lapangan. Lagi-lagi di sana terjadi tendangan gawang saja tentunya saudara-saudara. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan. Nampaknya di sana kembali mengakibatkan lemparan dalam didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Aliansi. Nomor punggung 15 yang akan mencoba mengambil bola. Kita lihat di sana siapakah yang akan diberikan. Lakukan sudah ke depankan, namun apa yang terjadi? Oh, nampaknya pengwasit mengangkat bendera ataupun awet dua mengangkat bendera pertanda sudah berdirinya, ataupun ada offset. Namun kembali lagi-lagi terjadi tendangan bebas saja di sana tentunya saudara-saudara. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan. Lemparan dalam didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari Asyab. Lagi-lagi bola pun meninggalkan lapangan. Akan terjadi lemparan dalam, lakukan sudah ke depan. Siapakah yang akan diberikan? Mencoba sudah ke depan, kan ada siapakah? Namun bola pun kembali, ada nomor punggung 4 mencoba. Bola pun masih bisa dikuasai lewat nomor punggung 22 daripada Acap. Mencoba gerakan 1-2, namun nampaknya kembali lagi-lagi satu pelanggaran pun terjadi oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari legend Acap di sana tentunya saudara-saudara. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan. Di mana bola pun akan terjadi, lakukan sudah ke depan. Mencoba kembali, namun lagi-lagi bola pun sudah keburu meninggalkan lapangan. Dan di mana bola pun meninggalkan lapangan, terjadi kembali tendangan pojok saja yang kesekian kalinya didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari Aliansi dari Cirebon di sana saudara-saudara. Kita lihat siapakah yang akan mencoba mengambil bola. Kita lihat di sana 1, 2, 3, 4 pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu daripada Aliansi sudah berdiri di sana akan mencoba mengambil bola. Kita lihat di sana siapakah yang akan diberikan. Kita lihat di mana pemain-pemain daripada kesebelasan Aliansi pun sudah berdiri. Namun kita lihat di sana saudara-saudara, siapakah yang akan diberikan. Namun kita lihat di sana 1, 2, 3, 4 pemain-pemain daripada Aliansi pun sudah berada di depan. Mencoba
melakukan ayo, namun kembali lagi-lagi bola pun masih bisa ditangkap oleh sang penjaga gawang daripada saudara Supriyadi daripada Asjab. Namun kembali lagi-lagi di sana akan terjadi lemparan dalam, akanlah jadi lemparan dalam melakukan, masih Asjab mencoba terobosan di sana. Lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai, namun dikuasai lewat nomor punggung 15. Lakukan pendek, masih pada daripada aliansi, lakukan jauh ke depan. Namun lagi-lagi di sana hanya mengakibatkan tendangan bebas saja tentunya oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari aliansi lewat sektor belakang yang akan mencoba lakukan terobosan. Bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada aliansi, mencoba lakukan dari sektor kiri. Di sana mencoba kepada siapakah yang akan diberikan gerakan 1, 2, 3 umpan jauh ke depan. Namun lagi-lagi dipotong, masih saling rebutan. Ada siapakah di sana, mencoba kembali pendek saja di sana. Gerakan 1, 2, 3 nya lakukan. Bola pun masih bisa dikuasai, masih nomor punggung 20. Namun lagi-lagi salah pengertian, bola pun kembali hanya mengakibatkan tendangan pojok saja tentunya, tendangan bebas saja di sana saudara-saudara. Masih kita lihat siapakah yang akan mencoba lakukan pendek ke sektor kiri, masih daripada pemain-pemain daripada kesebelasan yaitu legend Asjab mencoba lakukan umpan ke depan. Masih nomor punggung 34 daripada legend Asjab mencoba, namun bola pun kembali meninggalkan lapangan dan di sana kembali akan terjadi lemparan dalam oleh pemain-pemain daripada legend Asjab. Di sana mencoba lakukan sudah ke depan, mencoba kembali, lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai, mencoba ada siapakah lakukan pendek di sana, masih aliansi lakukan ke sektor kiri, mencoba ada siapakah saudara-saudara, namun tidak pelanggaran, bola pun masih bisa didapat, mencoba kembali dari sektor kiri, Asjab lakukan ke sektor kanannya di sana. Namun bola kembali terlalu keras dan di sana lagi-lagi terjadi tendangan bebas saja ataupun lemparan dalam yang akan diambil oleh pemain-pemain daripada aliansi nomor 99 dan coba kembali kepada siapakah lakukan terobosan. Namun yang kesekian kalinya hakim garis mengangkat bendera pertanda satu pemain daripada kesebelasan yaitu dari legend pun mencoba serangan balik dari sektor kanan ke 1, 2, 3 di sana, mencoba kembali dipotong saja lewat nomor punggung 13, 14, mencoba di salah 1, 2, 3 gerakan, mencoba kembali, masih nomor punggung lakukan sudah ke depan. Namun nyatanya lagi-lagi bola pun lebih dekat daripada sang penjaga gawang di sana, mencoba lakukan ada siapakah pendek saja di sana, mencoba kembali ada nomor punggung 12, mencoba lagi-lagi di sana bola pun lakukan ada dan terjadi pelanggaran, akan terjadi tendangan bebas tentunya oleh pemain-pemain daripada kesebelasan legend Asjab di sana tentunya saudara-saudara. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan di mana yang satu menekan, yang satu ditekan, namun di mana skor pun masih 0-0 saudara-saudara. Kita lihat lakukan sudah, namun nampaknya bola pun lebih mudah dikuasai sang penjaga gawang daripada kesebelasan dari aliansi di sana tentunya saudara-saudara. Maka kita kembali ke tengah lapangan, mencoba lakukan dari sektor kanan, ada siapakah di sana, mencoba kembali aliansi pendek saja, bola pun masih bisa dikuasai, lagi-lagi bola lakukan di sana, mencoba lakukan ke depan, ada siapakah di sana, mencoba kembali pendek saja, bola pun masih bisa dikuasai, lagi-lagi masih aliansi mencoba lewat sektor kiri kepada nomor punggung 6, masih pendek namun di sana kembali salah pengertian, ada siapakah masih mencoba balikkan saja ke belakang kepada sang penjaga gawang, buang saja ke depan, mencoba lagi-lagi lewat nomor punggung 3, ada di sana namun buang saja oleh barisan sektor belakang.
daripada pemain-pemain aliansi. Namun apa yang terjadi? Nampaknya kembali satu pelanggaran pun didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari aliansi. Mencoba ada siapakah di sana mencoba merangsak naik umpan terobosan, tidak offset saudara-saudara. Mencoba aliansi kedengarkan berbahaya. Lagi-lagi seorang Supriyadi jatuh bangun di sana, masih kita lihat masih 99. Namun bola pun kembali lagi-lagi meninggalkan lapangan, dan di mana kembali terjadi lemparan dalam, lakukan sudah ke depan, masih dia kuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan aliansi. Apa yang terjadi? Nampaknya hakim garis mengatakan bola pun sudah meninggalkan lapangan, dan di sana terjadi tendangan pojok tentunya oleh pemain-pemain daripada aliansi lewat nomor punggung 15 yang akan mencoba mengambil bola di sana. Saudara-saudara, kita lihat siapakah yang akan mencoba mengambil bola. 1, 2, 3, 4 rekaya pun sudah meminta, lakukan sudah ke depan, berbahaya. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi bola pun meninggalkan lapangan, dan di mana lagi-lagi di sana terjadi tendangan pojok saja yang kesekian kalinya didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari aliansi. Kita lihat di sana mencoba kepada siapakah yang akan diberikan. 1, 2, 3, 4 rekaya pun sudah meminta, kepada siapakah di sana, lumpan jauh ke depan. Akhirnya aliansi bisa menjebol gawang dan berubahlah menjadi 1-0 oleh pemain-pemain daripada aliansi. Dan tuya di sana saudara-saudara, baiklah saudara-saudara, apakah bisa untuk pemain-pemain daripada kesebelasan dari Asyap untuk bisa menyamakan kedudukan di mana tertinggal dengan skor 1-0 nya. Kita lihat di sana saudara-saudara, nomor punggung 12 yang akan mencoba mengambil bola, lakukan sudah. Namun di sana bola pun malah ditangkap oleh sang penjaga gawang, masih daripada aliansi. Nomor punggung 15 lakukan di sana kepada nomor punggung 99, mencoba lagi-lagi salah pengertian, mencoba merangsak naik. Ada siapakah kesalahan kembali? Bola pun masih bisa dikuasai, mencoba umpan terobosan kembali kepada nomor punggung 6, masih nomor punggung 3. Namun lagi-lagi hakim garis mengangkat bendera, terjadi tendangan lepas. Ada nomor punggung 27, pendek saja di sana, mencoba kembali lewat sektor kiri, mencoba kembali aliansi lewat sektor kanannya. 1, 2, 3 potong saja oleh pemain Asyap, kedepankan saja di sana. Kita lihat lakukan terobosan, bola pun masih didapat oleh pemain-pemain daripada Asyap, umpan ke sektor kanan kepada nomor punggung 24, mencoba kedepankan di sana. Lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai, ada siapakah di sana, mencoba kembali lewat sektor kanan. Kanannya di sana terobosan. Namun apa yang terjadi? Nampaknya wasit pun memberikan bertanda satu pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Asyap, dilanggar oleh barisan sektor belakang daripada kesebelasan dari aliansi. Dan di sana akan terjadi tendangan bebas tentunya saudara-saudara. Kita lihat siapakah yang akan mencoba mengambil bola. Kita lihat di sana 1, 2, 3, 4 pemain daripada kesebelasan aliansi sudah berdiri, lakukan. Namun masih membentur di sana saudara-saudara, bola pun masih bisa dikuasai lewat sektor kanan, umpan ke depan kan, namun handsball. Baiklah saudara-saudara, kita kembali ke tengah lapangan, mencoba aliansi. Nampaknya di sana bola pun masih dalam penguasaan daripada pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu Asyap. Mencoba lewat sektor kanan, nomor 13,
panjang mendepankan, namun nyatanya walaupun lebih dekat daripada sang penjaga gawang, masih di sana pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu daripada Asap dari Aliansi Terobosan di sana mencoba, walaupun kembali masih dalam penguasaan daripada pemain-pemain daripada kesebelasan Aliansi. Lakukan sudah ke depan, ada siapakah masih mencoba, ada Asap nomor 18 mencoba Samsuri ke di sana. Hampir saja sederhana, namun bola melenceng ke gawang arah gawang, namun di sana akan terjadi tendangan bebas saja di sana. Tentunya saudara-saudara, kita lihat di mana akan terjadi tendangan bebas. Lakukan sudah ke depan, bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Aliansi. Lakukan ke sektor kanan, mencoba kembali umpan jauh ke depan kan, namun di mana bola pun masih dalam penguasaan oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari Asap. Lakukan di sana, mencoba masih Aliansi. Lakukan ke sektor kanan, teruskan sana, masih nomor 14, namun datanya sudah Supriyadi keluar dari sarangnya, bola pun masih bisa dikuasai. Apa yang terjadi? Kembali lakukan lemparan dalam, mencoba kembali 1, 2, 3 umpan pendek. Kami selaku komentator akan berhenti dulu sampai sholat asar, sampai selesai. Dan untuk pemain, kita tunggu dulu azan. Pergantian pemain dari Asap. Samsung keluar diganti oleh saudara Asap. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemain dari Asap, saudara Iwan keluar diganti oleh saudara Razi. Look, 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 look
Asen dan kita kembali lanjutkan di pertandingan babak kedua tentunya saudara-saudara. Di mana tim daripada Aliansi masih unggul dengan skor 2-0 nya. Apakah bisa bagi tim daripada kesebelasan dari Legend Asep bisa memperkecil ketinggalannya? Namun kita lihat di sana saudara-saudara, ada pergantian pemain dari Asep dan Johan keluar diganti saudara Asep. Ya, pergantian pemain dari Aliansi saudara Yanto yang diganti oleh saudara Pablo. Oke, baiklah, pusatkan perhatian Anda ke tengah lapangan. Apakah babak kedua antara kesebelasan daripada Aliansi yang berhadapan dengan kesebelasan daripada Legend Asep kembali akan segera dilangsungkan di babak kedua ini? Apakah bisa bagi para tim daripada Asep bisa memperkecil ketinggalan? Namun kita lihat di sana, namun tendangan langsung daripada kesebelasan Aliansi hampir saja di sana saudara-saudara. Masih kita lihat, lakukan sudah di sana, bola kembali masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada Aliansi. Mencoba kembali dari Asep, masih dia kuasai kepada siapakah yang akan diberikan. Mencoba kembali lewat sektor kanan, namun di mana bola purna keburu meninggalkan lapangan, dan di mana lagi-lagi di sana akan terjadi lemparan dalam tentunya oleh pemain-pemain daripada Asep. Mencoba kepada siapakah, mencoba kembali Andika, mencoba lagi-lagi bola pun masih bisa dikuasai. Lakukan sudah di sana, ada siapakah melakukan, namun bolanya masih bisa ditangkap oleh barisan sang penjaga gawang. Tentunya di sana saudara-saudara, masih kita lihat, mencoba kembali serangan balik daripada Aliansi, mencoba lewat sektor kanan, ada siapakah di sana, lagi-lagi masih dikuasai. Namun apa yang terjadi, nampaknya hakim garis mengangkat bendera bertanda satu pemain daripada kesebelasan dari Aliansi sudah berdiri di posisi offset. Tentunya di sana saudara-saudara, mainlah kita kembali ke tengah lapangan, mencoba kembali lewat sektor kirinya, bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada Aliansi. Mencoba, ada siapakah, mencoba kembali, ada siapakah daripada Aliansi, lakukan terobosan, bola masih bisa dikuasai lewat nomor punggung 9. Aku kan sudah terdepan, namun masih bisa ditangkap oleh pemain-pemain daripada Aliansi. Mencoba, ada siapakah di sana, lakukan ke sektor kanan, mencoba kembali, bola pun masih bisa dikuasai, lakukan pemosan, ada siapakah di sana, mencoba, bola pun masih ke depan, namun lagi-lagi bola pun aku meninggalkan lapangan. Oh, belum keluar, namun nampaknya bola pun sudah meninggalkan lapangan, dan di sana akan terjadi ya tendangan ataupun masih dalam kuasaan lewat pemain-pemain daripada ala daripada Asep. Mencoba lewat sektor kanan, namun nampaknya bola pun masih dalam penguasaan oleh pemain-pemain daripada Aliansi. Mencoba lakukan pendek, dari Asep mencoba menguasai bola, lakukan terobosan, ada siapakah, namun nampaknya di mana satu pemain daripada kesebelasan terkena handsball, namun akan terjadi tendangan bebas daripada kesebelasan daripada Asep. Di sana apakah bisa untuk memperkecil ketinggalannya saudara-saudara? Nah,
Mohon kita lihat di sana lakukan, namun di mana tendangannya masih melenceng ke arah gawang daripada kesebelasan dari aliansi, dan lagi-lagi di sana akan terjadi tendangan bebas tentunya oleh pemain ataupun sang penjaga gawang daripada kesebelasan aliansi mencoba siapakah yang akan diberikan. Kita lihat di sana lakukan sudah, namun bola pula meninggalkan lapangan, dan di mana lagi-lagi terjadi lemparan dalam. Lakukan sudah, bola pun mencoba kembali, lagi-lagi dipotong. Ada siapakah kembali? Bola pun masih bisa dikuasai, umpan ke sektor kanan, mencoba kembali, asap jebret, namun nampaknya yang kesekian kalinya peluang pun didapat oleh pemain-pemain daripada Azam belum juga bisa merebut celah lawan daripada aliansi. Namun kita lihat lakukan sudah di sana, masih daripada nama punggung lakukan terobosan daripada aliansi, mencoba, namun di mana bola pun dipotong saja di sana dan meninggalkan lapangan. Lagi-lagi terjadi lemparan dalam tentunya oleh pemain-pemain daripada aliansi yang akan mencoba mengambil bola. Lagi-lagi dikuasai, umpan terobosan, Hakim Garis mengangkat bendera bertanda satu lemparan yang salah oleh pemain-pemain daripada aliansi, namun akan diganti oleh pemain-pemain daripada Azam di sana. Tentunya saudara-saudara, jangan Anda lewatkan bagi para pecandu dan para penggemar sepak bola, habis ini di pertandingan kedua masih dalam acara Open Turnamen Karang Taruna Cup usia 35, di mana tim daripada Sarewan FC akan berhadapan dengan kesebelasan dari Juventini dari Cirebon Timur, diisi oleh pemain-pemain legend dari Cirebon Timur di sana tentunya saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara, kita kembali pusatkan perhatian Anda ke tengah lapangan, di mana kembali peluang didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Azam mencoba lakukan sudah ke depan. Ada siapakah di sana? Mencoba lagi-lagi, bola pun masih bisa dikuasai. Lakukan terobosan, ada nomor punggung 12, lakukan terobosan. Lagi-lagi kita lihat siapakah yang akan mencoba terobosan. Ada siapakah kembali? Namun di mana bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada Sadewa ataupun daripada kesebelasan dari aliansi. Namun nampaknya Hakim Garis kembali mengangkat bendera bertanda bola pun sudah keluar, dan di sana akan terjadinya lemparan dalam. Tentunya saudara-saudara, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Namun kita lihat di sana 1, 2, 3 lemparan jauh ke depan kan, namun lagi-lagi bola pun masih umpan jauh kembali, lagi-lagi serangan balik, umpan terobosan, lakukan jauh ke depan, siapakah yang akan diberikan di sana, namun dipotong saja oleh pemain-pemain daripada Azam, mencoba merangsak naik 1, 2, 3, lakukan ketemanannya di sana, berbahaya. Namun dengan sikapnya sang penjaga gawang itu seorang Ade, dengan tenang dia kuasai saudara-saudara. Kita lihat di sana yang kesekian kalinya peluang didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari Azam belum juga bisa merobek jalan lawan daripada kesebelasan, yaitu daripada kesebelasan dari Azam. Namun kita lihat kembali masih Azam mencoba merangsak naik, lakukan ke depan kan di sana, masih 2-2, lakukan pendek kembali lewat sektor kiri, lakukan sudah ke depan yang dituju, ada sektor kanan, namun salah pengertian, bola pun kembali didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan aliansi, mencoba kembali aliansi, roboskan di sana, mencoba kembali, ada siapakah di sana, saudara-saudara, lakukan roboskan ke sektor kiri, masih daripada kesebelasan Azam yang kesekian kalinya, kembali bola pun masih bisa dikuasai, ada siapakah, namun kembali salah pengertian, namun di mana lagi-lagi bola pun membentur daripada pemain-pemain dari Azam, namun di sana akan terjadi kembali lemparan dalam, lakukan sudah ke depan, masih nomor punggung 6 mencoba merangsak naik ke depan, kepada siapakah di sana,
mungkin saja saudara-saudara, namun bola pun masih bisa dikuasai oleh sang penjaga gawang daripada kesebelasan aliansi ataupun daripada Acap. Namun di sana kembali melakukan pelanggaran, di sana bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada Acap, mencoba merangsak naik ke depan, bola pun kembali masih bisa dikuasai, lagi-lagi masih apa yang terjadi? Nampaknya di sana satu pelanggaran kembali terjadi oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari aliansi, namun pergantian pemain aliansi FC saudara Barok diganti oleh Binanjar. Agil. Bel, ada Melo Bel. Baiklah saudara-saudara, kita kembali pusat perhatian Anda ke tengah lapangan. Bola pun masih bisa dikuasai lewat pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Acap mencoba merangsak naik, namun lagi-lagi yang kesekian kalinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada Acap, namun di sana akan terjadi kembali lemparan dalam yang didapat oleh pemain-pemain daripada aliansi, lakukan pendek di sana, bola pun masih dikuasai oleh pemain aliansi, ada siapakah, namun tentunya di mana satu pelanggaran pun terjadi dan kembali akan terjadi tendangan bebas tentunya didapat oleh pemain-pemain daripada aliansi di sana saudara-saudara, yang kesekian kalinya kembali peluang pun didapat oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari kesebelasan aliansi mencoba kembali lakukan pendek, ada siapakah, namun kembali salah pengertian, masih dia kuasai kepada siapakah di sana, mencoba kembali ada rekannya, bola pun masih bisa dikuasai, lagi-lagi bola masih dalam penguasaan, mencoba 1, 2, 3 gerakan umpan jauh ke depan, ada siapakah di sana, namun dipotong saja oleh pemain-pemain daripada aliansi. Aliansi mencoba kembali, ada siapakah, masih terkejarkah, bola pun masih bisa dikuasai, lakukan terobosan umpan jauh ke depan, ada siapakah di sana, mencoba kembali umpan jauh ke depan, namun tidak ada kawan, masih nomor punggung 7 dari aliansi, namun pergantian pemain dari Acap Lapis keluar diganti oleh Amu. Baiklah saudara-saudara, kita kembali pusatkan perhatian Anda ke tengah lapangan, di mana bola pun kembali meninggalkan lapangan di sana, dan lagi-lagi akan terjadi tendangan pojok oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu aliansi mencoba siapakah yang akan diberikan, namun kembali dipotong saja oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Acap, bola pun kembali meninggalkan lapangan, dan di mana lagi-lagi akan terjadinya lemparan dalam di sana saudara-saudara, kita lihat kepada siapakah yang diberikan. Arjopan mencoba umpan juga ke depan aliansi lewat sektor depan, mencoba kembali dipotong saja oleh pemain-pemain daripada kesebelasan daripada Acap, mencoba kembali nomor 12, mencoba lagi-lagi ada seorang Muhammad mencoba balikan ke belakang kepada saudara Disa, di sana mencoba aliansi lewat seorang Dica, mencoba kembali, namun nampaknya satu pelanggaran pun terjadi di sana, dan kembali lagi-lagi mengakibatkan tendangan bebas kembali yang akan diambil oleh pemain-pemain daripada kesebelasan aliansi, mencoba lewat sektor kanan depannya, di sana sudah meminta kepada siapakah yang akan diberikan, lakukan sudah, namun ditangkap saja oleh sang penjaga gawang daripada Acap, lakukan sudah ke depan, bola pun kembali masih dikuasai, ada siapakah di sana, namun terjadi pelanggaran, bola pun masih bisa dikuasai, mencoba umpan pendek, ada siapakah, namun hampir saja saudara
bola pun masih bisa didapat. Masih kita lihat siapakah mencoba kembali lewat sektor kanan, dua kirinya di sana merangsak naik ke depan. Masih Azab mencoba di sana, pendek saja. Bola pun apa yang terjadi, nampaknya kembali satu pelanggaran pun didapat oleh pemain-pemain dari Legend Azab di sana, dan akan terjadinya tendangan bebas saja di sana, saudara-saudara, oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari kesebelasan Azab tentunya di sana, saudara-saudara. Baiklah, kita lihat di sana siapakah yang akan mencoba mengambil di sana. 1, 2, 3, 4 rekannya yang sudah meminta, kita lihat lakukan sudah. Namun dengan tenangnya sang penjaga gawang pun masih dia kuasai oleh pemain-pemain daripada aliansi. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, lakukan jauh ke depan, dipotong saja. Bola pun kembali masih bisa dikuasai, terobosan ke sektor kiri. Masih kita lihat masih Azab ke depan, masih membentur barisan sektor belakang. Bola pun masih bisa didapat, lakukan jauh di sana. Ada siapakah? Bola pun masih bisa, amun lagi-lagi terjadi pelanggaran. Bola pun masih dalam penguasaan oleh pemain-pemain daripada aliansi lewat nomor punggung 6. Makukan terobosan di sana, berbahaya. Namun penjaga gawang keluar dari sarangnya, kedepankan saja. Namun nyatanya bola pun masih belum juga dikuasai oleh pemain-pemain daripada aliansi. Mencoba kembali shooting, namun nyatanya bola pun masih mengarah ke atas daripada sang penjaga gawang Supriyadi. Namun bola pun masih dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari aliansi. Oh, daripada Azab mencobakan di sana. Siapakah yang akan mencoba lakukan pendek? Bola pun masih dalam penguasaan oleh pemain-pemain daripada Azab, masih dia kuasai. Siapakah yang akan diberikan oleh pemain-pemain daripada kesebelasan daripada Azab? Mencoba kembali. Bola pun masih bisa dikuasai, lakukan ke sektor kanan. Lagi-lagi mencoba. Bola pun kembali masih dalam kuasaan oleh pemain-pemain daripada Azab. Mencoba lakukan pendekan di sana, merangsak naik ke depan. Siapakah yang akan diberikan? Mencoba kembali, 1, 2, 3 umpan ke depan kan di sana, namun ditangkap kembali oleh sang penjaga gawang daripada kesebelasan, yaitu dari Azab tentunya, saudara-saudara. Mencoba kembali pendek saja di sana, bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada Azab. Mencoba merangsak naik ke depan, ada siapakah di sana? Mencoba kembali, namun lagi-lagi bola pun masih bisa ditangkap oleh pemain-pemain daripada Azab. Apa yang terjadi? Nampaknya terjadi handball, akan terjadi tendangan bebas. Mencoba kepada siapakah yang akan diberikan, masih aliansi mencoba merangsak naik ke depan kepada nomor punggung 99 di sana. Siapakah yang akan diberikan, lakukan? Ada siapakah? Bola pun masih bisa dikuasai cepat, namun kembali lagi-lagi kuasai lewat nomor punggung 7. Umpan ke depan, namun nyatanya bola pun sudah terburu meninggalkan lapangan, dan di sana lagi-lagi terjadi tendangan gawang saja tentunya, saudara-saudara, oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari Azab tentunya di sana. Baiklah, kita kembali ke permainan di mana bola pun akan dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari Azab. Lakukan sudah ke depan, mencoba kembali, ada siapakah di sana? Mencoba merangsak naik daripada Azab. Mencoba kembali lewat sektor tengah, 1, 2, 3 pendek saja di sana. Mencoba kembali, siapakah yang akan diberikan, lakukan ke sektor kanan, tentunya 2, 4 lakukan ke depan kan di sana. Namun bola kembali mengarah keluar
dan lagi-lagi di sana terjadi tendangan bebas tentunya oleh sang penjaga gawang ataupun rekannya yang akan mencoba mengambil bolanya, saudara-saudara. Baiklah, kita kembali ke tengah lapangan di mana pemain-pemain daripada Aliansi lagi-lagi ditekan oleh pemain-pemain daripada Asep. Asep pun mencoba untuk bisa memperkecil ketinggalannya yang sudah tertinggal dengan skor 2-0. Kita lihat apa yang terjadi nampaknya. Handsball, saudara-saudara, oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Asep akan mencoba mengambil bola. Apakah bisa untuk memperkecil ketinggalan yang sudah tertinggal dengan skor 2-0-nya? Kita lihat di sana siapakah yang akan diberikan. Lakukan sudah ke sektor kanan, tentunya ada nomor 24, jebret. Namun lagi-lagi bola masih melenceng ataupun membentur. Namun pergantian pemain dari Aliansi, dua pemain, saudara, Hengki keluar, F keluar, diganti oleh Santa dan saudara Dani. Dua pemain dari Aliansi, saudara Hengki dan saudara F. Baiklah, saudara-saudara, kita kembali ke permainan. Kita kembali ke permainan di sana, saudara-saudara. Apa yang terjadi, insiden di sana? Baiklah, saudara-saudara, kita kembali pusatkan perhatian Anda ke tengah lapangan di mana bola pun masih bisa dikuasai lewat pemain-pemain daripada Aliansi, lewat nomor punggung 10, lakukan kepada nomor punggung 6, namun dipotong oleh barisan sektor belakang daripada kesebelasan, yaitu dari Acap, dan di sana akan terjadi kembali lemparan dalam. Mencoba pendek saja di sana, mencoba ke depan, bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan daripada Acap. Mencoba Acap ke depan, siapakah di sana? Namun lagi-lagi bola pun masih dalam penguasaan oleh pemain-pemain daripada Acap. Lakukan sudah ke sektor kiri, tentunya bola pun masih dalam penguasaan. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi di sana bola pun terjadi lemparan dalam oleh pemain-pemain daripada kesebelasan, yaitu dari kesebelasan dari Asap. Tentunya di sana kita lihat siapakah yang akan diberikan oleh pemain-pemain daripada Asap. Lakukan lemparan dalam, masih lihat nomor punggung 5 mencoba, namun di mana bola pun kembali meninggalkan lapangan, kembali mencoba kembali. Namun apa yang terjadi? Nampaknya di sana terjadi pelanggaran dan akan terjadi tendangan bebas tentunya, dan nampaknya akumulasi kartu kuning diberikan oleh pemain-pemain daripada Asap tentunya di sana, saudara-saudara. Baiklah, kita kembali ke permainan di mana bola pun masih dalam penguasaan. Lakukan jauh ke depan, kan di sana, saudara-saudara, mencoba kembali, siapakah, lakukan shooting jauh, namun apa yang terjadi? Bola pun mengarah keluar saja dan lagi-lagi hanya mengakibatkan tendangan bebas tentunya di sana, saudara-saudara, oleh pemain-pemain daripada Aliansi yang akan mencoba
lakukan sudah ke depan. Siapakah yang akan diberikan? Mencoba kembali lewat sektor kiri, teruskan saja ke depan. Namun nyatanya kembali satu pemain pun sudah berdiri di posisi offset tentunya di sana, dan kembali akan mengakibatkan tendangan bebas tentunya di sana, saudara-saudara, oleh pemain-pemain daripada aliansi yang akan mencoba mengambil bola. Kita lihat lakukan sudah ke depan, masih kita lihat di sana siapakah yang akan diberikan. Mencoba kembali, namun nyatanya bola pun meninggalkan lapangan di sana, dan terjadi kembali lemparan dalam. Mencoba kembali pendek saja di sana, namun terjadi kembali lemparan dalam oleh pemain-pemain daripada kesebelasan daripada Azab. Gerakan 1-2-3 lakukan sudah ke depan. Lagi-lagi bola pun meninggalkan lapangan di sisa waktu babak kedua ini. Nampaknya skor pun masih belum berubah, masih 2-0 tentunya di sana, saudara-saudara. Masih kita lihat lakukan pendek, bola pun masih bisa dikuasai. Lakukan umpan jauh ke depan, masih di sana. Mencoba kembali lewat sektor kanan nomor punggung 6, mencoba merangsak naik. Lakukan, namun apa yang terjadi? Dibantu. Baiklah saudara-saudara, kita kembali. Hadkan perhatian Anda ke tengah lapangan. Bola pun masih bisa dikuasai lewat pemain-pemain daripada Azab. Lakukan di sana, mencoba kembali. Ada siapakah? Namun lagi-lagi masih ditangkap pemain. Apa yang terjadi? Nampaknya satu pergantian pemain dari Azab, saudara. Kopang diganti oleh apa? Kita kembali ke tengah lapangan, di mana apa yang terjadi? Nampaknya kembali pelanggaran di sana tentunya, saudara-saudara, dan akan terjadi tendangan bebas tentunya oleh pemain-pemain daripada kesebelasan dari aliansi yang akan mencoba mengambil bola. Kita lihat di sana siapakah yang akan mencoba mengambil bola di menit-menit akhir di pertandingan kedua ini, saudara-saudara. Kesebelasan daripada aliansi masih unggul dengan skor 2-0 di sana. Kita lihat mencoba kembali 1-2-3. Ada siapakah? Bola pun masih dikuasai oleh pemain-pemain daripada aliansi dari Azab. Mencobakan di sana 1-2-3 pendek. Bola pun masih lakukan terobosan ke sektor kiri, namun nyatanya peluang kembali didapat oleh pemain-pemain daripada aliansi. Masih melenceng daripada Azab, masih melenceng ke arah gawang daripada Serang AD. Namun tentunya di sana akan terjadi tendangan bebas. Lakukan sudah, masih nomor punggung 6, mencoba dipotong kembali
ada siapakah? Bola pun masih didapat. Mencoba kembali. Lagi-lagi pendek saja di sana. Masih daripada Acap mencoba terobosan. Namun salah pengertian. Bola pun kembali. Masih dalam penguasaan. Lewat pemain-pemain daripada Aliansi. Mencoba merangsak naik ke depan kepada siapakah yang akan diberikan di sana. Tentunya bola masih dalam penguasaan Aliansi. Lakukan ke sektor kanan tentunya kepada siapakah di sana. Lakukan shooting. Masih melambung ke arah gawang daripada saudara Supriyadi. Bola masih Aliansi ke depan langsung. Masih melayang ke Mister Gawang tentunya. Namun di sana akan terjadi tendangan bebas saja saudara-saudara. Masih mencoba lakukan ke depan. Bola pun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain daripada ada siapakah pemain dari Acap ke depan dan bola pun masih. Namun terjadinya pelanggaran di sana akan terjadi tendangan bebas oleh pemain-pemain daripada Acap di sana. Apakah ini akan menjadi gol untuk bisa memperkecil ketinggalannya? Sadewan untuk bersiap-siap dengan Jupet ini untuk melakukan cross check untuk tim dari Sadewan untuk segera memakai atributnya karena harus melakukan cross check kedua tim. Kita lihat di sana saudara-saudara. Namun nampaknya pun wasit pun memplitkan bertanda pertandingan pun selesai. Dimenangkan oleh tim daripada Aliansi dengan skor 2-0. Bagi para pecandu dan para penggemar sepak bola, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena sehabis ini yaitu pertandingan yang kedua akan berhadapan Sadewa FC yang akan berhadapan dengan tim dari Jupentini diisi oleh pemain-pemain legend dari Cirebon Timur tentunya di sana saudara-saudara. Masih dalam acara Open Turnamen Karang Taruna Cup yang usia 35 di desa ataupun di lapangan Mundu Pesisir tentunya saudara-saudara.